penyebaran bukan lewat situ, jadi oh. benar-benar harus langsung kontak keluar nih dari dari batuk, habis itu langsung hinggap hinggap hinggap, Pindah <tuk> 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 virusnya <tuk> bakterinya hinggap, <tuk> bakterinya hinggap nih di, di yang di depannya gitu dan langsung, nah itu yang <tuk> okay. bisa menyebar kayak gitu, jadi <tuk> Hai hey, sahabat PMI, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagungan penting bareng PMI Kali ini lagi-lagi saya ngobrol dengan teman seumuran saya Kelihatan seumuran <tuk> <tuk> Ada dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret ya Ada dokter Fevrina, juga dokter Mita Halo sobat PMI semua Kabarnya Oh situ dia. iya, Kalau nggak kuat bisa lambaikan <tuk> <tuk> Kau udah sekarang? <tuk> sudah tidak kuat. Oh, sudah tidak <laughs> kuat. Ya? kuat Ih, baru, baru pembuka baru sampai semenit. -semen <laughs> baru mulai udah nggak kuat. Minum dulu kalau nggak kuat. Sudah, sudah. Oh, sudah, <laughs> sudah, sudah minum. Takut beser ya. Tengah-tengah <laughs> <laughs> aku -tengah mandi dulu dong. <laughs> Oke, okay, nah, hari ini nih, Dok, kita akan ngobrol banyak soal TBC. Yang katanya ini kasusnya tuh mencuat naik nih grafiknya beberapa bulan yang lalu kan apalagi hmm. di Bantul ya hmm. kalau hmm. nggak salah nah kalau saya baca dari jurnalnya nih di Indonesia sendiri kan kasus TBC yang terdeteksi itu baru 45 persen hmm. sisanya kemana sisanya hmm. nggak tahu saya <laughs> soalnya nggak dilaporkan <laughs> siapa <laughs> nah, saya, saya gak, gak, tahu, tahu, ya. gak tahu ya juga gak tahu <laughs> semua gak tahu makanya di sini bakal kita bahas TBC pada anak khususnya yaitu itu akan seperti apa nah pertanyaannya adalah ke dokter Fevrin dulu nggak apa-apa ya. ya ngalah ya dok ya, itu, <laughs> ngalah sabar ya dok sabar. <laughs> kenapa sih dok kasus TBC pada anak ini yang di Bandung itu bisa melonjak melejit gitu ya melejit ya, ya oke okay, uh, Mau jawab nih, agak panjang gak apa-apa ya mbak? Enggak uh, sih Enggak-enggak, <laughs> <laughs> gak apa-apa ini dua, dua hari bisa <laughs> Dua hari <laughs> bisa, <laughs> nanti mas <laughs> Jadi emang kemarin Bulan lalu sih mbak Dea Sempat uh, dikabarkan bahwa Kasus di Bantul ini TB anaknya mencapai 50% nih Dari oh. jumlah keseluruhan TB Yang memang terlaporkan pada Sekitar tiga bulan terakhir di daerah tersebut mm -hmm. Nah itu kan jumlah yang biasanya cukup uh, Mengejutkan ya mbak ya Karena mm -hmm. memang kalau kita tahu kalau memang TB ini endemik di Indonesia. Jadi kasus itu pasti banyak pasti, dan uh, uh. ada. Tapi biasanya yang terkena kan orang dewasa, Mbak. Uh, jarang anak-anak itu terkena ataupun kalaupun ada itu tuh jumlahnya tidak sebanyak orang dewasa. Mm -hmm, mm -hmm. Tapi yang kemarin dibantu ini karena mencapai 50% itu menjadi perhatian khusus ini dari Kementerian Kesehatan itu juga jadi uh, masalah gitu mm -hmm, kan. Dan mm -hmm. uh, berdasarkan uh, apa ya? Uh, pengamatan orang-orang nih, peneliti orang-orang dokter dan sebagainya itu uh, para nakes ini uh, mengerucutkan ke tidak terdeteksinya TB pada orang dewasa itu alasan utamanya gitu. Mm, Jadi okay. karena memang TB di Indonesia tadi seperti yang disebutin mbak dia itu memang mm -hmm. uh, deteksinya tuh kurang masih mm -hmm. ya. Jadi kan banyak nih orang-orang berkeliaran yang enggak terdeteksi dan otomatis enggak terobati kan, mbak. Iya yeah, betul. Nah, dengan mereka masih berlalu lalang terus mereka masih kontak erat dengan anak-anaknya lalu mereka juga masih sering cium sering gendong hmm, anak-anaknya oh. tanpa pakai masker apalagi di Indonesia sekarang COVID udah uh, ppkm oh, udah bener, diangkat nih kemarin aku dengar banget ini iya garisan, kan? ppkm udah nggak ada oh, gitu kan katanya. wali kota kemarin udah nggak pakai masker udah nggak pakai Ayo masker kan apalagi seperti itu hmm. dan di desa-desa dan di tempat-tempat yang uh, mungkin edukasinya kurang baik itu masker udah dilepas lama banget hmm. mbak jadinya hmm. semakin nggak terproteksi anak-anak ini dan seperti yang kita tahu anak, -anak Anak ini uh, lebih rentanlah imunitasnya daripada orang dewasa. Mm -hmm. Apalagi kalau misalnya dia kurang gizi, nah, masalah mm -hmm. kurang gizi kan juga masalah tersendiri. tuh di Indonesia yang masih banyak, gitu kan? Udah kurang gizi, mungkin saat itu imunnya anak tersebut tidak fit karena mm -hmm. mungkin sakit lain, batuk yeah. pilek biasa kan juga mm -hmm. pasti mempengaruhi imun di tubuh anak tersebut. Mm -hmm. Makanya, dia lebih rentan terkena okay. tertular TB dari orang dewasa ke anak tersebut, mm -hmm. dan lebih terlihat gejalanya sehingga, oh, terdeteksi kok tiba-tiba lebih banyak seperti mm -hmm. itu. Gitu. Berarti sebenarnya orang dewasa pun juga banyak tapi banyak. mungkin dia tidak melaporkan ya. Benar. Oke. Okay. Uh, orang dewasa kan ya udah kayak, uh, kayak uh, kalau nggak sakit-sakit banget ya, ya dia nggak hmm. akan bisa ya, betul-betul. Nah. Kalau anak kan mungkin orang uh, tuanya ya. Uh, uh, uh. Oke, okay. luar biasa. Jadi mungkin karena itu kali hmm. ya karena uh, yang terdeteksi banyaknya itu anak jadi akhirnya Lonjakannya terjadinya TBC anak. Iya. Nah, gitu. Gitu. Oke luar biasa. Nah ngobrol soal TBC. Hmm. TBC sendiri itu apa sih dok? Dokter Nita coba deh jelasin. Baik, coba saya akan menjelaskan. Iya bahwa... ini soal esai ya. Iya <laughs> soal esai <laughs> Nilainya 10. <laughs> 10, kalau jawab berapa 10 nah. ya, bagus baik ya? okay, uh, TBC itu adalah penyakit kronis menular yang disebabkan mm -hmm. oleh bakteri mikrobakterium tuberculosis tuberkulosis yang biasanya mm -hmm. itu menyerang parenkim paru mm -hmm. yang biasa kita sebut dengan TB paru tetapi uh, bakteri ini juga bisa menyerang organ lain seperti mm. uh, seperti apa selaput otak terus seperti kelenjar getah bening lalu seperti usus dan seperti Uh, masih banyak lagi yang lainnya mm -hmm. seperti itu. Oh. Okay. Tapi uh, yang mau kita bahas pada hari ini itu lebih mengarah ke TB paru. TB parunya mm -hmm. ya. Tapi cuma bisa merembet sampai ke uh, oh, selaput oh, otak oh. dan lain-lain. Oh, berarti bahaya banget dong ya. <laughs> Luar biasa. <laughs> ini yang pengobatannya sampai enam bulan itu bukan sih? Itu minimal, mbak. Minimal, itu, minimal. itu minimal. Oh my god. <laughs> berarti masih ada yang lebih. Ya, lama lagi dari enam bulan. Ada yang lebih Misalnya lama. kan kalau di puskesmas itu ketika Kedetek kita kena TB mm -hmm. itu kan 6 bulan kan? Iya, minimal 6 oh, bulan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan <laughs> ini bahayanya itu seperti apa dok? Dan bisa menyerangnya apakah cuma ke dewasa dan anak, hmm. atau mungkin semua rentan usia bisa kena? Oke, okay, jadi kalau misalnya ditanya seberapa bahaya, itu sudah pasti bahaya banget, apalagi mm -hmm. untuk anak-anak. Mm -hmm. Karena kan ini infeksinya infeksi yang kronis gitu loh mbak. Yeah. Bukan infeksi macam yang akut, yang batuk-pilek biasa, seminggu dua minggu sembuh eh, nah seperti itu ini kan batuknya dia bakal kronis mm -hmm. dan pasti infeksinya itu menyerang jaringan di paru mm -hmm. nah kalau udah seperti itu biasanya anak-anaknya selain sering batuk uh, dia juga infeksi bakteri yang pada pada paru ini mycobacterium tuberculosisnya ini dia juga bisa menyebar mbak ke organ-organ lain seperti yang tadi mm -hmm. dijelasin mbak Mita mm -hmm. ada tibi meningitis jadi dia tibi yang terkena selaput otak mm -hmm. terus tibi tulang tuh mbak paling pernah dengar juga mungkin mm -hmm. tibi tulang itu repot lagi mbak karena kan pengobatannya pasti lebih lama daripada dan iya, betul, merusak betul, jaringan tulang betul. gitu kan. Terus TB uh, terkena kelenjar getah bening atau tipe mm -hmm. limfadenitis TB itu juga bisa terkena seperti itu. Dan banyak lagi yang paling sering tiga itu sih Mbak biasanya hmm, yang paling sering. Cuma okay, kan okay. kalau sudah lewat dari paru tuh kan Infeksinya berarti serius banget gitu mm, dan mm -hmm. pengobatannya pasti dalam jangka waktu berbulan-bulan sampai tahun kayak gitu. Mm. Dan kalau misalnya tanya uh, menyerang siapa aja sih, uh, menyerang orang dewasa uh, biasa itu sering mbak kan kita mm -hmm. sering lihat orang dewasa yeah, tibi kena tibi gitu. itu biasa. Mm -hmm. Cuma faktanya ternyata orang-orang yang dalam kondisi imunnya nggak baik atau mm -hmm. istilahnya kalau di kita imunokompromis mm -hmm. itu itu malah yang lebih rentan terkena tibi. Oh, Contohnya seperti anak-anak okay. tadi, mm -hmm. lansia. Orang-orang yang menderita HIV, nah itu mm -hmm. tuh sering banget, mbak. Makanya orang-orang HIV itu memang harus dicek semuanya, karena oh, mungkin okay. pada dia lebih rentan mm, ya. Mungkin mm -hmm. pada orang biasa kita nggak ketularan banget atau mm -hmm. tibinya malah laten, mm -hmm. alias nggak mm -hmm. ada gejala. Mm -hmm. Tapi di orang-orang seperti ini dia kelihatan banget gejalanya mm -hmm. langsung ada. Selain HIV, banyak orang-orang dengan penderita gula DM oh, itu okay. juga sering kayak gitu, mm -hmm. uh, gitu sih, mbak. Oke. Okay. intinya apa? dengan orang-orang yang imunitasnya rendah itu mudah terkena TBC yeah, ya dan mudah. Terlihat juga gejala-gejala. Oh, gejala, mudah ya. terlihat juga. Tuh. Luar biasa. Tapi kalau misalkan kayak yang disebutkan tadi ada TB tulang, mm. ada TB meningitis, itu awalnya semua dari TB paru? Kebanyakan semuanya dari TB paru sih. Mm. Emang uh, okay. port di-entry atau masuknya kan dari saluran penafasan kita Oke, mm. oke. Okay, okay. Hati-hati kalau nafas. Berarti, <laughs> 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 hati-hati kalau nafas. <laughs> Berarti sebenarnya pakai masker saat ini pun be, uh, apa ya? Masih bermanfaat dong ya? Iya, heeh. Buat penyakit-penyakit saluran pernapasan itu masih bermanfaat banget. oke okay, luar biasa. Nah, hmm. kalau tadi sudah ngobrol soal bahayanya dan bisa menyerang siapa aja. Sekarang saya mau tanya ke Dokter Mita nih. Gejalanya apa sih, Dok, kalau TBC itu? Ya awalnya kita uh, perlu men-tracking nih. Mm -hmm. Sebelumnya pasien ini pernah kontak nggak dengan pasien TBC uh, yang ada di yang ada di sekitar sekitarnya, sekitarnya gitu ya, ya hmm. Hmm. betul. Selain itu juga ada batuk, uh, mm -hmm. batuk ini tuh cenderung lama, bahkan bisa lebih atau sama dengan tiga minggu. Mm -hmm. Dan okay. apa namanya udah diobatin nih Mbak, tapi tetap aja dia batuknya nggak sembuh. Lalu ada demam, mm -hmm. demamnya ini sifatnya sumar-sumar ya, jadi mm -hmm. bukan demam yang tinggi Kayak seperti cumang, itu. Cumang gitu okay, aja, ya? oke. Okay. Ya. Lalu uh, ini juga lama mbak hmm. uh, lebih dari sama dengan dua minggu biasanya nggak sembuh juga. Hmm, Lalu ada okay. penurunan berat badan atau bahkan berat badan yang tidak cenderung naik. Jadi berat badannya segitu-segitu aja gitu. Padahal uh, kita selama dua bulan ini udah kasih makan makanan yang bergizi hmm, hmm. sama mungkin volumenya udah banyak gitu hmm, ya mbak. Hmm. Tapi tetap aja berat badannya segitu aja bahkan cenderung untuk turun seperti hmm, itu. Okay. Lalu ada juga uh, keluar keringat dingin tapi keluar keringat dingin di malam hari ini harus ada gejala-gejala lain supaya itu mengarah ke TBC. Hmm. Kalau cuman keluar keringat dingin aja di malam hari tanpa ada gejala-gejala seperti batuk, demam panas itu ya itu uh, belum mengarah ke TBC. Hmm. Mm -hmm. Okay. Lalu adanya uh, pembesaran kelenjar kelenjar kita bening mm -hmm. itu kurang lebih sekitar satu cm dan apabila ditekan itu tidak nyeri tidak nyeri mm -hmm. bening itu di sini ya kalau nggak salah ya oke ya, berarti lalu, kalau di sini mm -hmm. ada benjolan gitu waspada. Mm -mm, harap periksa <laughs> lalu, lalu ada pembengkakan pada tulang atau mm -hmm. sendi atau sekitar lutut seperti itu juga bisa mengarah ke TBC oh oke okay. jadi buat teman-teman yang mengalami gejala itu tadi <laughs> ada baiknya periksa <laughs> <laughs> <Nggak> sembuh sembuh iya <laughs> ya, ya. jangan cek cek aja walaupun uh, kalau flu kan flu ya berarti ya lebih ya, ke, flu. ke flu ya flu mm -hmm. itu kan Katanya self-limiting, limited yeah. disease, ya yeah. yeah. bisa sembuh sendiri. Tapi kalau udah sampai tiga minggu, ada baiknya cek. Periksa. <laughs> <laughs> ya kan mencegah lebih baik ya daripada mengobati, ya kan. Bukan mencegah sih. Apa ya? Ya dia udah mengobati kema, ya, secara gitu. cepat. Iya iya iya. Mengobati. Ya, ya. benar-benar <laughs> <bener>, benar <laughs> <laughs> Mengobati secara awal lah, sebelum hmm. terlanjur, gitulah ya. Nah hmm. kalau itu eh uh, gejalanya tadi. Kalau pada anak apakah sama dok gejalanya? Sama. Sama ya. Kurang lebih sama seperti itu. Oh, Oke, okay. berarti kalau misalkan bunda-bunda atau ayah-ayah di rumah anaknya ada yang sesuai dengan <guluh> gejala tadi. Batuk nggak sesuai-sesuai. Batuk gak <susah>, sesuai-sesuai? <guluh> Demam nggak sesuai-sesuai? <guluh> Langsung ke fasilitas kesehatan aja. Oke. Okay. Nah, tadi kalau ngobrol gejalanya, sekarang saya mau tanya ke dokter Favorite. Penyebabnya apa Dok selain sering kontak dengan uh, penderita TBC? Penyebabnya apa lagi nih? Sebenarnya penyebabnya kalau ditanya kontak itu memang yang utama 98% itu dari kontak oh. udara. Mm -hmm. uh, jadi biasanya uh, bakteri Mycobacterium tuberculosis ini itu dia ya menyebar lewat udara saat pasiennya itu tuh uh, teriak, nyanyi, hmm. habis itu bersin kayak gitu lebih cepat menular. Mm -hmm. Malah kalau misalnya ngomong biasa seperti ini itu tingkat penularannya yang lebih rendah daripada yang saya sebutin tadi. Seperti teriak, bersin ataupun ya. nyanyi. Teriak gitu. kan lebih lebar ya? Iya, lebih ah. lebar. Ah penyanyi <laughs> nyanyi nyanyi jangan <laughs> sering di mana-mana tadi penyebar penyebarannya ah iya, iya, penyebarannya kalau penyebabnya gimana? kalau penyebabnya, penyebabnya cuma mikobakterium tuberkulosis aja karena karena hmm, bakteri itu aja uh, 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 uh. makanya obatnya cuma satu antibiotik yang lama itu tadi kayak oh enggak gitu. okay, ada penyebab okay, okay. lain kalau tibi karena tapi cara karena penularannya cara penularannya ya tadi lewat okay, udara aja, lewat udara gitu. gitu. oke okay, jadi virusnya bisa terbang terbang Iyi. Iyi. <laughs> Ini menularnya lewat itu, ya. Iya, menularnya itu berbahaya banget, gak sih? Maksudnya mudah, mudah untuk ditularkan atau agak sulit nih untuk ditularkan. Oh, aku yakin, mbak. Mas mau sulit dulu, apa ini? Sebenarnya penularannya itu kalau di Indonesia, apalagi karena kita sudah pernah vaksin, itu tingkat... Uh, penyebaran itu tidak, tidak apa ya namanya ya, manifestasi klinisnya pada orang itu tidak separah itu. Kalau memang pasien itu sudah pernah vaksin, hmm. atau individu itu sudah pernah vaksin, hmm, kayak hmm, gitu. Hmm. Nah, <coughs> terus juga ada yang namanya juga istilah tibialaten, jadi memang istilahnya. Bakterinya sudah masuk ke paru kita, tapi karena sistem imunnya kita bagus atau memang karena kita sudah pernah divaksin, jadi manifestasi klinisnya bahkan sampai nggak ada minimal oh, banget okay. kayak gitu. Okay. Dan juga kan tadi uh, saya bilang penyebaran lewat udara aja nih. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya bakteri nempel di permukaan itu tuh enggak menyebab penyebaran bukan lewat situ. Jadi oh. benar-benar harus langsung kontak keluar nih dari dari batuk. Habis itu langsung hinggap, 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 loh, <laughs> <laughs> tindah virusnya, bakterinya hinggap, <laughs> bakterinya hinggap nih di, di, di yang di depannya gitu dan masuk, nah itu yang okay. bisa menyebar kayak gitu. Jadi, mm, airborne. Jadi nggak se, kalau covid sekarang kan nah, harus dilap semua ya, bener, gitu bener, kan ya. Bener. Karena kan memang sangat highly infectious mm -hmm. gitu ya. Kalau vi apalagi virus, tapi kalau misalnya bakteri, apalagi kita udah pernah divaksin juga waktu zaman kita kecil, jadi mm -hmm. less Uh, aman les lebih lebih, lebih dari apa ya, ya meminimalisir resiko karena iya, TBC oke okay. tapi dari alat makan bisa nggak sih dari alat makan Uh, bisa cuma les banget nggak oh. kan ke permukaan tadi mm -hmm. seperti yang uh, saya bilang tadi kalau udah kena permukaan biasanya memang nggak gitu mm -hmm. cuma ya tadi itu kalau misalnya emang sama penderita, -penderita TBI memang harus sangat berhati-hati kayak gitu oke mm, oke okay, okay. apalagi kalau penderita TBI itu ibunya ya kan mau nyuapin anaknya ya kan <laughs> ditiup tiup tiup dulu ya masuk mulut anaknya <laughs> ya kan Maksudnya oh bener, lebih bener. lebih lebih bahaya, lebih bahaya seperti bahaya itu seperti kan? kan kadang itu. kita sebagai orang tua tuh nggak sadar, sadar kita sakit apa gitu oke okay. hmm. kalau tadi dokter minta sudah menjelaskan gejalanya mm -hmm. ya? apa yang harus dilakukan dok <laughs> ketika kita mengalami gejala itu apakah hanya berdiam diri mengurung diri <laughs>